علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada acara Ramadan Berlianku Berilmu, Beriman, Berquran. Tema kita pada kesempatan ini adalah pentingnya Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah surah Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melegalkan kenabian beliau. Imam Asy'ari rahimahullahu mengatakan dan senadah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Mimpi seperti melihat fajar, dan apa yang dimimpikannya selalu kenyataan pada esoknya. Maka peristiwa ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sering untuk menyendiri bertafakur dan mencari tempat yang pas untuk bertahannus. Lalu beliau memilih Gua Hira, gua yang berada di puncak gunung yang hari ini dikenal dengan Jabal Nur. Gua ini atau gunung ini kurang lebih sekitar 1 kilo dari kota Mekah. Yang menarik sahabat Hajar TV adalah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira? Gua yang jauh dari keramaian, gua yang sempit, bahkan berada di puncak gunung. Dan lebih menarik lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan cahaya, yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, merupakan sumber dari peradaban Islam, kenapa Allah memilih Gua Hira ini, gua yang gua yang sempit?
sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari itu ada Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah tempat di mana para pimpinan Quraisy biasanya menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang ditemukan di kota Mekah. Kalau hari ini mungkin sama dengan gedung MPR. Bahkan hari itu ada dua negeri adidaya, Romawi dan Persia, yang mungkin dari sisi pendidikan jauh lebih maju, dari sisi ekonomi jauh lebih maju, bahkan dari sisi politik. Tapi kenapa Quran tidak diturunkan di Romawi atau mungkin di Persia? Justru turun di Gua Hira. Apa hikmah yang bisa diambil dari sini, jamaah sekalian? Kata ulama kita, di antara hikmah dari peristiwa Gua Hira ini adalah betapa banyak orang di antara kita yang menyangka, yang selalu berpikir bahwa pendidikan yang baik, sekolah yang baik, atau pendidikan yang baik harus lahir dari tempat atau fasilitas yang mewah. Sekolah yang baik atau pendidikan yang baik harus berada di sekitar istana atau berada di kota metropolitan. Maka peristiwa Gua Hira ini mengajarkan kepada kita bahwa sekolah yang baik, pendidikan yang berkualitas tidak mesti lahir dari fasilitas yang mewah. Ada ungkapan yang mengatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsan fala yughra bi tibil aishi insan. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Segala sesuatu kalau sempurna pasti akan berkurang. Fala yughra bi tibil aishi insan, maka jangan terpedaya dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang dunia yang menggoda. Jangan terpedaya dengan sarana dan fasilitas yang mewah. Peristiwa Gua Hira mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang maju tidak mesti lahir dari fasilitas yang mewah yang berada di kota metropolitan. Justru pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas boleh jadi lahir dari tempat yang mungkin sederhana, yang mungkin sempit, tapi di sana disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang telah menciptakan. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga surah Al-Alaq ini, ayat yang pertama ini, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan senantiasa membaca, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ke depannya. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.